Aduh, sedap. Bah, Horlik. Masuk, pintu neraka dikunci. Horas-horasan segala. Dari mana aja lu? Biasa saja, habis keliling-keliling. Oh. Bah, ini baru langkah kanan. Rezeki pantang ditolak. Bah, mari wa kali. Aduh, sadarlah Rus. Abis panganan nyong iki lah. Betul-betul sedap makanan mulik. Aduh, Rus, kamu ini apa-apaan sih? Ini semua makan siangku yang belum dibayar, masih kredit. Alah, di Jakarta ini kalau kantong lagi tipis, muka harus tebal. Tahan malu lah dikit. Di metropolitan harus berani ngutang. Ah, teganya kamu, Rus. Aku yang ngutang, kau yang makan. Aku ini orang susah, pengangguran. Aduh. Ah, kalau kau susah dan menganggur, kenapa kau tidak transmigrasi dari Jawa ke Sumatera? Aku susah di Sumatera, jadi aku merantau ke Jawa ini. Curangnya kau, Rus. Giliran aku transmigrasi, giliran kau merantau. Pikir dong, orang bertransmigrasi itu harus berkeluarga. Sedangkan aku, jangankan berkeluarga, ngurus perut sendiri aja masih sering keroncongan. Rus. Memang susah kalau nasib sedang di bawah. Foto siapa pula ini? Foto bapakmu ya? Bukan, foto pamanku. Aku ini anak yatim piatu. Entah di mana sekarang pamanku berada. Itu potennya ada. Ya, pothead itu ya. Tolong potretnya, Sus. Holik Widagdo dan paman Raden Mas Anggoro Dimurko, asal desa Kepatil, Kecamatan Lele, Kabupaten Rawa-Rawa, 19 Agustus 1951, Anggoro Dimurko. Betul itu, Pak? Ya. Ya. Ice? Ya, Bu. Materai dan blanko. Baik, Bu. Materainya sudah? Sudah. Silakan. Pak, tolong ditandatangani. Salah langkah lagi. Ya, kalau soal catur mencatur, mana bisa menang kau sama aku. Ini sudah sarapanku tiap pagi. Sudah, nyong aku kalah, Rus. Ayo mulai dari mula lagi deh. Hey.
Kenapa lo? Kayak lihat setan? Waduh, Cang, keterlaluan banget. Baru utang segitu aja udah duper-duper melulu. Ah, pikiran lo ngeres aja. Gua datang ke sini mau kena lagi utang. Nih, lo lihat nih. Di koran ada pengumuman orang nyariin lo. Coba aku lihat. Pengumuman. Dicari orang bernama Holik Widakdo. Nih. Kau rupanya, Lik. Keponakan satu-satunya dari Raden Mas Anggoro di Murko. Asal Desa Kepatil, Kecamatan Lele, Kabupaten Rawa-Rawa. Harap menghadap kepada notaris dengan membawa tanda-tanda dan surat panggilan. Surat panggilan apa itu ya? Yang salah apa ya? Lek, Lek, ada yang mencari kau. Telat lo. Gua udah duluan bawa berita. Nih lo lihat. Ketinggalan pesawat kau rupanya. Apa yang ketinggalan pesawat? Apanya yang terlambat? Nah, cocok, Lid. Foto yang di sini dengan yang di sini cocok. Nah, mari kita pergi ke notaris. Kau mau menerima warisan barangkali? Iya, kalau warisan harta. Bagaimana kalau warisan utang? Bah, kalau warisan utang, matilah kau. Soalnya sudah lama, Nyong tidak pernah bertemu dengan paman. Sebagai kawan, mari kita rame-rame ke notaris. Di antara kita semua mengaku bernama Holik. Waduh, pintar pula otak kau, bah. Nah, kalau utang, kita pikul bersama. Tapi, kalau harta, kita bagi bersama-sama pula. Hah, betul. Itu baru adil namanya. Nah, kalau begitu, bawa foto itu, rame-rame kita ke notaris. Bagaimana? Ayo! Ya, masuk. Silakan masuk. Selamat siang. Permisi. Ibu, ini adalah orang-orang yang mengaku dirinya Holik, ahli waris dari Raden Mas Anggoro di Murko. Apa tidak salah alamat ya? Coba semuanya maju ke depan. Sana lagi. Kamu dong maju. Ayo. Siang, Bu. Lame siang, Bu. Maras, Bu. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang bernama Holy Tidak, Dok? Saya! Kalian jangan main-main, ya. Apa mau kalian berurusan dengan polisi? Hah? Indah, Bu. Saya kan orang baik-baik. Siapa yang mau urusan sama polisi? Mungkin gila juga lo, Lika. Ini soal warisan yang cukup besar. Kalau kalian mau, kota Jakarta bisa dibeli. Kalau mau dijual, tahu? Kalau begitu, saya yang bernama Holik Widakdo. Tolong ajang. Iya. Mana bukti? Bukti tanda pengenal kalau Anda yang bernama Holik Widakdo. Ini, Bu. Terus? Surat pengenalannya? Iya, Bu. Ibu, jangan takut. Lengkap. Loh, ini kan surat cacar. Bagaimana sih kamu? Bagaimana kau ini?
surat cadar kau berikan itu membuat malu teman itu. Maklumlah Bu, kami berempat penduduk Jakarta musiman. Hantui, membuat panjang. Saya tahu caranya. Bagaimana dapat membuktikan siapa di antara kalian yang bernama Holid Widakdo? Ice, cium bau mereka satu persatu. Baik Bu. Coba angkat kedua tangan kalian. Bau jengkol, Bu. Bau rendang. Aduh, maaf, Bu. Saya nggak tahan. Bau rendang. Eni? Ya, Bu. Coba kau gantikan cium yang dua ini. Hah? Bau. Sini lu. Monyong. Coba angkat tangannya. Tinggian dikit. Bau tuak lu. Nah, ini dia, Bu. Bau menyan. Saudara Holid Widakdo, Anda mendapat harta warisan dari paman Anda yang sukses dalam bisnis. Berupa uang yang ada di bank dan sebuah villa. Apa, Bu? Apa saya nggak salah dengar? Sebuah villa? Tidak. Kau tidak tuli kan? Ya ora. Kau berhasil. Berhasil. Selamat. Kita berkawan terus. Gua ikut senang nih. Boleh suki kan? Tanda tangani surat tanda terima ini dengan syarat pada waktu penyerahan villa harus disaksikan oleh kedua sekretarisku, saudari Ice dan saudari Eni. Baik, Bu. Lu bertiga nggak keberatan kan? Silakan. Tolong. Ayo cepat tanda tangan ini. Pegangin tangan. Pegangin. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Beres. Ini buku cek untuk mengambil uang di bank. Duh, nyong jadi jod. Jodoh dulu, aduh, rezeki. Terus, jantungnya mau cocok. Apa? Cocok. Apa? Hah? Kita apa ini? Jodoh. Selesai, Pak. Jangan panggil Pak lah, Om. Maaf, Pak. Om. Om, itu tuh kesial untuk leher, bukan untuk fantasi. Berpapalah, yang penting pantas. Salah tuh, itu punya gua. Lihat dong nih setelannya. Jangan marah-marah lah, Jang. Kita kan sama-sama jutawan ikutan. Alah, pokoknya buka cepet. Tunggulah. Nih. Mari saya bantu, Pak. Ya. Salah tuh. Apanya? Jalanmu kok macam robot, Jang? Takut lecek, kan jas baru. Kampungan juga lu rupanya. Jang, kenapa tangannya?
takut lecek. Udik. Baru ya? Tentu dong. Pantas, masih bau gudang. Coba aku lihat belakangnya. Hewan! Wong gemblung baru? Ini baru, betul-betul hewan. Ini baru jutawan. Ini jutawan baru. Ha. Mari kita bayar semua. Ayo. Mari. Ini, itu, dan ini, ya. Semuanya harganya berapa? Semuanya. Semuanya 600.000. Ditambah 10% ongkos kerja lembur, jadi semuanya 660.000 rupiah. Boleh. Ini cek berjumlah 700.000 rupiah. Tolong kembalikan 40.000 rupiah. Iya, iya. Kembalikan. Sorry, Nyong gak ada uang kecil. Iya. Ada uangnya gak nih, cek? Itu cek, dijamin 100% halal. Ada duitnya. Iya kan, Lik? Iya dong. Kalau you tidak percaya, sekarang juga. Kalau you mau jual ini you punya toko, I beli. Ya kan, Lik? Jang? Ya, Darus? Betul, Ron. Berapa juta pun sekarang kita bayar. Jangan anggap sepele sama kita ini. Sedangkan Girogol, banteng kita beli. Apalagi ini, kecil lah. Nah, kebetulan I lihat daerah sini nggak ada restoran Padang. You jual, I beli. Langsung besok dan sulap jadi restoran Padang asli. Dijamin pada, you know? Ya kan, Lik? Daripada warung tegal? Ya wis lah, warung Padang ya warung Padang. Bagaimana? You mau jual? Tidak, I tidak mau jual, I punya toko. Nih, kembalinya. Oke, kalau begitu sudah beres. Mari kita pergi. Ayo. Kemana kita? Pakaian kita sudah meyakinkan kita sebagai jutawan. Cuma rambut sama muka. Masih kampungan. Dekil. Alah, rambut sama muka kita udah dari sononya begitu. Mau diapain lagi? Ah, gampang. Kita permak ya. Di cup salon yang paling top. Oke? Oke. Bentar, ya. Oke. Loh. Kok pakai koto? Kayak bayi. Om, potongan apa? Potongan Elvis? John Travolta? Kribo? Atau cepak, Om? I punya mau, rambut Nyong dicat Duco silver metalik, pakai pilok. You know? Cat Duco metalik? Itu kan cat mobil, Om. Oh, saya mau seperti itu, bapak-bapak yang rambutnya pada putih-putih, kelihatannya intelek, keren, dan berwibawa. I mau yang begitu. Iya, tapi sayang, Om, lebih baik pakai wig saja. Gampang dicopot, gampang dipakai.
Ya. Pak Wik. Sebentar ya, saya ambil. Wik. 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 Ini wiknya, Om. Lah, kayak rambutnya wong Landa. Coba ya. Biar saya pakaiin, Om. Nah, sementara selesai, Bapak tunggu di sini ya. Aduh, enak benar jadi jutawan. Tahu enak jadi jutawan, Jang? Dari dulu aku sudah mau jadi jutawan. Bosan aku jadi orang miskin. Duit dari engkong lu. Tak engkong. Hei, siapa di situ? Aku Darus. Darus. Hah? Muka di kapur. Tembok sama di kapur. Sialan. Rodok lu. Nakut-nakutin gue ya. Gue kepet gender lagi lu. Pak, belum selesai. Silakan masuk. Sudah selesai, Om. Ganteng, Nyong. Kaya wong Landa. Berapa ongkos CKP? Bayarnya di muka, Om. Om, kok belum diisi angkanya? Sudah, pokoknya tulis berapa bayarlah ongkosnya. Tapi, Sudah, pokoknya I percaya sama you. Isi file lah. Hai, Holik, rambutmu rancak, Bana. Bukan main. Ini, baru kelihatan orang gedongannya. Hilang deh tampang kampungan lo. Siapa dulu dong, Jang? Holik bidak dong. Halo, Holik. Wah, kapan kepala kau dikuliti? Yang ini namanya wig blow on. Oh, sorry. Ku pikir sudah dikuliti kepala kau. Mari kita pulang. Kemana? Ke kampung? Gak bisa. Malu dong, pakaian lu keren, mentereng. Masa kita pulang ke gubuk reot lo? Bisa-bisa kita disangka habis ngegarong. Muka gile lu ah. Gak tuh malu. Lah, kalau begitu pulang kemana dong, Ya, kalau begitu, kita cari hotel yang paling top. No. Kita cari saja rumah yang mewah. Yang adanya di daerah elite. Cocok. Iya. Elik, kalau kita punya rumah gedung, kita harus punya mobil. Mobil? Sekurang-kurangnya, Mercy Tiger. Oh, mobil pengantin. Bukan. Kalau liger apaan sih?
Tiger itu artinya harimau. Harimau? Harimau itu pangannya daging, Ron. Kalau dagingnya habis, kita bisa dimakan. Terus, carilah mobil. Ah, persoalan kecil itu. Kalau soal kendaraan, serahkan sama aku. Percuma aku pensiunan kondektur gerogol banteng. Kalian tunggu di sini. Oke. Okay. Yeah. Okay. Ah. Silakan, Pak. Masuk saja, Lal. Ayo, John. Ayo. Ngro, langgak wong ngejang. Tok tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Langgak wong nge. Assalamualaikum. Bah. Ini dia rupanya. Lek, pintunya di sini. Ayo. Ayo kita masuk dari sini. Ayo. Ayo. Baik, Pak. Ya, Pak. Maaf, Pak. Ini jendela, Pak. Ini jendela? Betul. Jadi pintunya yang mana? Pintunya yang ini, Pak. Aduh, malu gua. Oh, kalau pintu ofise. Ya. Kalau jendela ofisa, Jang. Ya. Silakan, Pak. Yuk. Ayo. Silakan masuk, Pak. Selamat siang. Siang. Keju tawan kusuran. Bapak Baron von Holik Widagdo. Yang mau membeli rumah istimewa lengkap dengan perabotannya. Mari saya antar. Oke. Mari, mari. Mari. Sana. Ya, masuk. Silakan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Siang, selamat siang. Pak, ini bapak-bapak yang mau beli rumah yang komplit dengan furniture-nya. Baik, terima kasih. Ini kartu nama saya. Bisa minta kartu nama bapak? Hah? Kartu nama, Jang. Ini Bapak Baron von Holik Widagdo. Kartu namanya masih dicetak. Masih basah, belum kering. Oh, Lenny. Ya, Pak. Kemari sebentar. Waktu, Jang. Tolong antar bapak-bapak ini ke tempat lokasi rumah yang ada dalam brosur ini. Baik, Pak. Dan ini kuncinya. Mari bapak-bapak saya antar. Pokoknya kalau jadi nyong bayar cash, Mas. Nuwun sewu, Mas. Iya, ya. Mari. Inilah rumah yang akan dijual dengan perabot rumah tangga yang komplit. Bagaimana Anda pikir? Kalau ngeliat luar sih bagus. Ah, itu cocok rumah untuk jutawan. Nong pasti beli. Lihat dulu dalamnya. Maksudnya? Hebat nggak? Jangan beli kucing dalam karung. Mentang-mentang jadi jutawan sembarangan lo. Bagaimana apakah nyong bisa lihat dalamnya? Oh, boleh. Boleh sekali. Silakan, Pak. Buset, dia jalan sendiri tuh pintu.
Mungkin kinoknya di situ, di dinding. Oh, di siko. Dasar wong gemblung, nggak tahu pintu otomatis. Sok susah orang kota musiman. Cepat, silakan masuk, Pak. Siapa suruh buka pintu duluan? Kena juga bagiannya. Nah, inilah ruang tamu dengan mebler dari luar negeri. Lampu made in Italy. Kena juga gua. Sial. Kenapa sih, Cang? Kepentok malu gua. Bikin malu nyong baik. Apa pula lagi nih? Kaulah dulu masuk. Bah, kaulah dulu masuk. Sama pintu saja kau takut. Aku takut terjebak dua kali, mengerti? Buka. Oke lah. Dorong. Gopri, bersin kau jangan dorong-dorong dasar pun gemblung. Nyalain gua. Nih, itu. Onde mande. Maaf ya. Oh, enggak apa-apa. Dasar bocah-bocah edan. Nah, tuan-tuan, inilah ruang tidur yang comfortable. Tinggal diisi saja. Ruang baca dengan peralatannya yang serba komplit dan lux. Apaan? Cewek. Mana? Tuh. Gua gak lihat, ah. Dasar. Baru jadi jutawan aja, udah mata cewean. Dan ini AC yang dinginnya seperti di kutub utara. Juga barang impor. Lah, kalau mau ee di mana? Oh, di sana. Mari. Inilah ruang kamar mandinya yang serba komplit. Ada air panas dan ada air dingin. Boleh kulihat? Oh, boleh. Kalau begitu, coba ku periksa dulu. Ya, silakan. Mana air panas, mana air dingin. Iya, Lek? Lek, aku periksa dulu ya, Lek. Iya. Oh, ini air dingin. Ini apa pula ini? Ini air panas rupanya, Lek. Wong goblok. Apa pula ini? Ini mungkin panas dingin ini. Hujanan di mana? Kok pada basah? Pan matahari terang tuh. Hah? Hujanan? Dasmu! Lah, banyak omong lo. Wong gemblung kabeh, bikin malu orang aja. Terus, Darus.
masih ada orang setolol lurus. Maaf, aku tidak sengaja. Kebetulan airnya keluar itu. Kebetulan, kebetulan. Dasar kunyuk. Wes, pokoknya cari hotel. Hotel yang mana? Hotel yang paling top. Yang ke mana? Hah? Yang top? Bir, ayo cari hotel yang paling top. Jalan. Ayo, berangkat. Baik, Pak. Kampungan, dasar. Tutupin nomornya. Ah, jangan ya. Ayo. Yang mana ya kamarnya ya? Yang ini? Bukan. Maaf, Pak. Kamarnya nomor berapa, Pak? Yang ini. Ah. Oh iya, mari Pak. Silakan Pak. Aduh, enak benar jadi jutawan ini. Kan, kelihatan banget. Buka pintu bayi sampai kejepit. Bikin malu nyong bae lah. Soalnya kita semua belum siap mental untuk ikut-ikutan jadi jutawan. Kau terlalu kaget menjadi jutawan mendadak. Wis lah, Mas sini. Ya, Pak. Nyong pesen makanan untuk 4 orang. Makanan yang paling istimewa dan makanan yang paling mahal. Yang paling mahal, Pak? Ya. Wah, kalau begitu saya panggilkan head waiternya dulu, Pak. 10.000. Buat apa nih, Pak? Persenan. Kurang. Hah? Cukup, Pak. Makasih, Pak. Gile, royal benar tuh tamu. Kenapa kau ketawa, Holly? Kalau Tuhan sudah mau kasih rejeki, belum lama kita hidup morat-marit. Sekarang kita jadi jutawan, masuk hotel yang top. Besok, nyong mau bikin pesta syukuran dengan mengundang orang-orang. Termasuk itu 2 asen cewek notaris. Ya. Kalau dia mau, notarisnya sekalian. Iya. Dan lu Jang. Ya, Baron. Carikan orang yang bisa bikin pidato. Yang muluk-muluk, intelek, mentereng, kaya model zaman sekarang. Siap, Baron. Dan lu Ron, carikan orang yang mau dibayar buat tepuk tangan oleh nyong pidato. Kalau itu beres. Terus, siapkan tempat dan hiburannya jaipongan. Beres, Wah. Soal atur-mengatur, serahkan sama aku. Sedangkan bis di Jakarta, bisa kuatur. Apa lagi ini? Ah. Siang, Pak. Bapak panggil saya? Ya. Sediakan makanan yang paling istimewa dan paling mahal. Nyong sudah bosan ikan pedak teri. Makanan paling mahal? Ya. Makanan apa itu, Pak? Ya, pokoknya makanan para jutawan bae lah. Ya. Baik, Pak. Nanti kami siapkan. Ya, cepat. Permisi.
Iya, Iko baru asik. Gile, makanan apaan begini? Kenyang juga enggak? Lu bilang lu pesen makanan yang mahal. Ah, olik, olik. Masih enak juga makan jagung rebus di kamar yang beginian. Payah dah. Ah. Mas, nyong kan pesen makanan yang paling mahal. Masa macam begini mahal? Makanan yang paling mahal segera akan datang. Mereka baru berunding soal harganya, bos. Memang agak sulit cari bahannya, makanan paling mahal. Ini makanan orang sakit ini, dikasih sama kita. Kita kan orang sehat. Ah, wis, pangan baik sana, Nek. Nah, ini makanan yang paling mahal. Ganti panganan baik ya. Soi. Ini baru makanan jutawan. Silakan, Pak. Selamat bersantap. Sintiang mana? Iko ayam ini apa burung kepala botak, ha? Nih, apaan nih? Mas, mas, nyong kan pesen makanan sing paling mahal. Makan apa, Kie? Ini gorengan yang Bapak hadapi adalah yang paling mahal harganya, 1 juta rupiah. Hah? 1 juta? Edan banget! Sampean mau nipu ya? Tidak. Sesuai dengan pesanan. Bapak pesan makanan yang paling mahal, bukan? Mm-hmm. Ini yang dipanggil The Roast Grills Verkauteut Felt Served with Butter and Sauce French. Ini gorengan perkutut yang baru saja menang lomba meraih medali emas. Namanya si Ronggeng. Pak, ini berapa? Kalau yang ini, pemenang kedua. Harganya 850 ribu rupiah. Namanya si Gondrong. Nah, kalau Nadeko nomor berapa? Nah, itu namanya si Burik. Pemenang ketiga. Menggondol medali perunggu. Harganya 750 ribu. Hah, kayak ini berapa pula ini? Ah, kalau yang ini baru sampai di nominasi. Harganya juga murahan, cuma 600 ribu. Ya, abang-abang. Kami memberikan servis yang sebaik-baiknya. Silakan dan selamat bersantap. Bosen nyong mangan karo teri, pedak. Nyong sangka apa? Jebule manuk perkutut. Wis, pangan bae lah. Panganan 3,5 juta. Gue sih kentangnya aja. Ya wis. Kalambo sering bisa makan rendang. Silakan, Barot. Thank you.
Rekan-rekan dan hadirin yang terhormat. Ada beberapa poin yang formal dan formal. Nah, sebagai introduksi dan kontribusi sehubungan dengan motivasi tanpa prestasi dari pidato saya ini, ada sinyalmen dan amandemen, gejala-gejala manipulator yang dominan. Ini tidak baik-baik dan tidak edukatif untuk ini. Sebagai komponen dan anggaran komersi, kita harus konsekuen, punya responsibility, self-tanggung dalam situasi dan kondisi sesuai dengan profesi sebagai wira swasta. Untuk menjaga stabilitas, fasilitas serta solidaritas, kita perlu pakai deodoran supaya tetap steady. Untuk menjaga legalitas dan identitas dalam formalitas dengan melihat situasi dan kondisi air conditioning. Air condition. Kita harus bersyukur karena image masyarakat. Image masyarakat terhadap popularitas dari produk-produk berkat modus aktivitas kita yang profesif dan offensif. Nah, sekian dulu pidato saya ini dan matur kesuwun. Saya nggak ngerti apa sih yang dibicarakan dalam pidatonya. Shh, jangan bilang nggak ngerti. Nanti kita dikira bodoh, nggak intelek. Ngerti, orang ngerti, ngerti aja deh. Kita sama dia kan ada urusan kantor. Ya deh. Memang, kalau orang pinter dan terpelajar, pidatonya hebat-hebat dengan bahasa-bahasa asingnya. Memang betul, sangat mengesankan sekali kata-katanya. Silakan, Baron. Apa kabar? Baik. Bagaimana dengan pidato saya tadi? Topak, iya. Bahasanya keren-keren. Kebanyakan bahasa importnya, iya. Oh ya, sesuai perjanjian saya dengan notaris, selesai pesta ini, kami langsung ke Villa Warisan. Apa karena Nona sudah siap? Sudah ya. Malahan kita bawa mobil sendiri ya. Iya, Pak. Bagus, bagus. Nah, para hadirin sekalian yang terhormat, itulah tadi pidato yang bermutu tinggi serta berkualitas internasional dari Bapak kita Baron von Holik Widago. Tepuk tangan untuk Bapak Baron von Holik Widago. Nah, untuk acara selanjutnya, maka kami akan mempersembahkan suatu atraksi yang non-impor untuk saudara-saudara sekalian. Marilah bergembira dan menari Jari Pora. Lapor, Jari Pora siap, Baron. Thank you.
Baju baru basah lagi. Nah, inilah villa Anda. Silakan. Silakan. Ya, terima kasih. Silakan. Ya. Kunci kok pintunya? Pintunya sebelah sana, tuh. Dah, ada uangnya orang sih. Ada yang jaga nggak sini villa? Ada, namanya Pak Dingkring. Siapa? Dingkring. Dingkring, iya. Dingkring. Pak Dingkring. Oh, Pak Dingkring. Oh, my God.
Asap apa lagi dia? Lelukan di belakang sana atau persiapan yang lain. Lain siapa? Pak Dingkring, sini. Sini. Bukannya seram, Mbah. Kayak setan kuburan. Iya, betul. Pak, ini pemilik villa yang baru. Saya sudah tahu. Silakan naik ke atas, pilih kamarnya masing-masing. Ayo. Ngeri. Ular! Pada ngos-ngosan. Gak ada apa-apa. Kamu siapa sih? Serem banget. Lik, jadi kita tidur di mana, Lik? Tidur di WC, Floor. Ya, di kamarnya masing-masing. Aku takut, Lik. Non juga lagi takut. Ya, itu. Lepas dulu. Jangan tinggalkan aku, Jang. Aku takut, Jang. Lu lagi. Gue nih, yang biasa tidur di kuburan juga takut, tau gak lu? Bu, gua rasa pamannya si Orik ngepet kali ya. Kayak mendadak. Iya, barangkali, Jang. Run! Aduh. Jang, terus pindah ke kamar sono. Memang ada apa? Enggak ada apa-apa ya, Ron? Enggak ada apa-apa. Pindah. Pindah. Buka. Nyongkan si kuasa wilayah ini. Ayo, pindah. Pindah. Ya tar dulu jas gua tuh. Nih. Sok lu. Jang, tunggu aku, Jang.
Biar tahu rasa dimakan ular. Biar putus kolornya. Hah? Itu mata? Kok bisa gerak-gerak? Eni? Hah? Eni? Itu lihat gambar? Matanya kok gerak-gerak? Masa? Enggak kok. Apanya yang gerak? Itu jendela kenapa kebuka? Kenapa? Gerah. Kau ngantuk barangkali. Ayo tidur. Yuk. Macem-macem lagi. Lik, warisanmu yang satu ini tidak benar rupanya. Seperti tamanmu mewariskan warisan setan rupanya. Ngeri. Ora peduli, Ron. Pokoknya nyong jadi jutawan. Jan, bangun Jan. Apa sih lo? Gangguin orang lagi tidur aja. Kalau tidur, mukamu jangan ditutup. Kayak mayat, aku takut. Kayak anak kecil aja. Ruangan ini gak ada setannya. Holika aja yang ketakutan. Mari kemari, bersama ikutlah.
Lu yang jadi setan, setan lu. Gila. Ada pelik. Kayak suara ini sama Ice ya. Iya betul. Kita lihat yuk. Ayo. Ada apa lagi? Ada setan. Setan apa? Setan gurila. Gurila. Rajane kunyu. Jang, lihat ke dalam, Bi. Lu aja yang lihat. Ron, lu aja yang lihat. Aku takut. Ambo. Iya. Minggir. Begitu saja tak kui. Lihat Ambo kok. Kocile. Kocile. Koci. Hilang, tidak ada apa-apa kok. Ah, iya, orang ada apa-apa. Siapa yang nangis ya? Ya, kasihan. Ayo ke bawah yuk. Ayo deh, ada yang tepi. Yuk. Buruan dong, Ron. Ntar dulu, Lik. Ah, kau bagaimana? Gile lo. Aku takut, Jan. Takut sih takut. Jangan kencing di sini dong. Thank you.
makan dah nih sarapan pagi. Mentega, roti, campur imason. Jontor-jontor bibir lu. Muter dah perut lu biarin. Hah? Ada apa? Sarapan pagi sudah tersedia, Pak. Iya. Ujang! Ujang! Bangunlah kau, Ujang! Apa sih lo? Bangunin gue? Sarapan pagi sudah tersedia. Tadi malam aku mimpi buruk. Jadi perutku lapar ini. Duluan deh sono. Gue mau gosok gigi. Alah, cepatlah kau datang ya. Cewek lo. Enak betul makan pagi ini. Wah, lengkap. Wima, apa pula yang ditutup ini? Ini pasti makanan istimewa. Enak betul. Coba aku buka dulu. Ular! Kenapa itu si Darus, ha? Hah? Ular! 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 Aduh! Olek! Ujang! Tolong! Aduh! Ada apa sih? Ular! Ular! Di mana? Itu! Ada apa, Ros? Ular! Ular! Hah? Ada apa sih, Ron? Ular! Ular? Aduh, ada apa sih? Hah? Ros, mana lo, Lek? Itu yang ditutup. Begitu lo buka, nyokap belakang lo ya. Satu, dua, tiga. Kamret. Mana lo? Tadi ada di situ. Mungkin ularnya bertelur. Mungkin gila itu. Tukang bohong. Bikin cipa saja kau. Mari kita santap telur ular. Ada apa sih pagi-pagi udah ribut? Ngabisin telur ular nih. Mau sarapan pagi aja pakai ribut-ribut? Mari, mari, mari. Ayo, yang banyakan makannya. Aku roti, kayak coklat lah, ini. Makan dah tuh, mentega campur remason. Gua kejar merah kapur lo. Terima kasih. Oh, keseretan. Ini minumnya. Yang, macam apa pula ini? Coklatnya kok pahit? Hah? Kopi itu dong, kok. Biasa makan ikan peda, lo. Kok bubuk kopi dicampur roti sih? Ya, biarlah kayak palang panggung biar basah. Sekalian. Apa kau jalan?
Enak juga kau rupanya. Kenapa, Jang? Sakit gigi? Biasa makan jengkol, makan roti. Kenapa lo? Ini bukan mentega, ini salep. Tapi kok pedes campur panas. Bang, kalau begitu rumah ini pasti ada setannya. Dan semalam aku mimpi ada cewek seperti ini nyanyi. Pading kering. Ya, Pak. Bapak panggil saya? Ya, ya. Pading kering, apa di daerah sekitar sini banyak ular? Ya, banyak ular piaraan. Piaraan? Piaraan siapa? Ada deh. Weston! Pak, apa ular siluman? Ya, kira-kira begitu dah. Pak, iko mentega apaan? Rasanya kok panas campur pedas. Mana saya tahu, orang sudah begitu dari pabriknya kok. Ah, pabrik kucing. Lu racunin ya? Enggak. Pak Dingkring, apa di sini banyak setannya? Hah? Jangan bicara keras-keras. Memang di sini banyak setan-setannya. Setiap saat dia bisa muncul. Kita harus hati-hati. Jangan sekali-kali bicara sembarangan. Dan ini gedung adalah tempat tinggal mereka. Lah, apa itu setan-setan bisa diusir? Bisa. Maksud nyong dipindahkan? Bisa, asal ada dan dirugi yang pantas. Dan lokasi pemindahan. Hah? Setan mata duitan, berapa dia minta per meter persiginya? Oh, itu saya belum tahu. Nanti saya carikan orang yang dapat berunding dengan mereka itu setan-setan. Iko setan tahu bisnis? Dasar tuyul! Pak, tolong pasang listrik air panas. Yang mau mandi. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Nanti saya siapkan. Wis panas belum airnya? Aduh, ini apa-apaan sih? Hah? Ada apa? Aire,
airnya nyetrum. Ada apa sih ribut-ribut kayak orang kemasukan setan? Setan gasmu, mas air panas dicampur listrik. Ah, bohong. Coba kau mandi di situ, pasti kau kelo jodan. Nampri apa? Baik, mari aku coba. Coba ada, gua mau lihat. Jengker kagak lo? Lihat ya. Wahai penghuni-penghuni yang berlokasi di gedung ini, ketahuilah bahwa aku ini bapakmu. Lihat yang benar ya. Lihat. Coba lihat. Gak nyetrum kok. Iya ya. Heran. Mana? 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 Mana ada strum? Jangan main-main ya. Mungkin di antara bapak-bapak di sini ada yang tidak percaya dengan penghuni gedung ini. Itu menghina mereka. Wislah, kalau begitu panggil calon setannya kemari ya. Baik pak ya, kalau begitu nanti malam saya bawa orangnya kemari. Saus tomat sama lada, bagaimana rasanya ini? Bodoh dah. Tambahin lagi kecap nih yang enak nih, biar dia rada asin-asin. Ah, biar dia melotot matanya, asih cuka. Ah, dadah. Biarin dia rasa tuh dukun gilirannya karang. Kurang hitam ini. Tambahin kecap dah. Pengen tahu tuh dukun minum yang beginian dia muter kagak. Hey, lu inget ya, lu tahu kan maksud gua? Lu minta ganti kerugian penggusuran yang setinggi-tingginya. Beres, jangan khawatir. Ya. Motor kowe. Skat. Mati kan? Siapa tuh? Itu orangnya. Ah, ini dia orangnya, Pak. Dukun perantara yang tadi pagi kita bicarakan. Ora salah wonge. Oh, tidak. Dukun bokir yang paling kesohor, Pak. Apalagi minyak senyong-nyongnya begini. Wis beres persiapannya? Sudah. Tadi pagi saya sudah persiapkan semua. Bawa sana. Baik, Pak. Yuk. Ayo, ayo. Ah, dukunnya sudah datang. Setan ini tidak mau berunding. Perundingan bisa kita mulai. Sesajennya cukup enggak nih, ha? Cukup, Pak. Gua mau lihat. Buat besok. Siapa yang masuk, Pak? Gua adalah dedengkot setan di sini. Yang mewakili 30 kepala keluarga
setan-setan. Yang mau berunding soal ganti rugi penggusuran. Pak Dukun, berapa satu meter perseginya, Pak Dukun? Tidak mahal. 5 juta per meter persegi. Mahal amat. Tidak mahal, Pak. Masih harga lama. Di bawah harga pasaran. Ah, gila. Setan apa tuyul? Doyan duit benar? Pak Dukun, apa nggak ada kompromi soal harga, ha? Ah, kalau gitu gua runding dulu sama kawan-kawan gua dulu ya. Bisa. Oh. Kenapa bukir kayak lubur-lubur setan? Hah? Dukun setan takut sama kucing. Macem-macem. Yuk tidur. Yuk. Dapat dukun kemblong. Wedan, dukun kemblong. Lawang perundingan belum masuk. Diam lu ah. Ya ampun, Darus. Kau macam anak kecil saja. Pading kering. Ada apa, Pak? Bapak panggil saya. Sini. Ya, Pading kering. Kenapa sih lampunya biar pet melulu? Mungkin setan-setan itu marah karena perundingan ganti rugi gagal. Salah dewek. Lawang perundingan belum selesai, dukunnya mabur. Wes, periksa lampune. Itu lampunya nyala. Orang ngerti. Maning tuh. Kantri kok. Setan apa manusia? Ini pasti setan jadi-jadian, ha? Jangan bisa keras-keras. Nanti setannya marah. Ha? Bohong. Persetan dengan setan. Ron, ayo kita lihat ke bawah. Cepat. Ayo. Jan. Aku, Jan. Ah. Yang mana anak kecil, lu tunggu sama Olik. Dongok. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Ayo, jangan berangkut banget sih lu, ah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Buka! Buset, dipasangin, Dip. Gila. Gue dia mau bohongin. Nggak kena. Jang, masih selamat kau ya? Diam lo. Khawatir aja. Gile bener. Ini pasti ada orang main setan-setanan, pasti. Nih, buktinya, tip. Iya. Tuyul. Serba salah. Jadi orang miskin ya susah. Jadi jutawan dikerubutin setan melulu. Sini, sini gue bisikin, deketan. Mati dia. Lu dengar ya. Ayo, lekas, jalan! Setan! Jebule kowe sing dadi setan kurang ajar. Siapa lu? Sama orang suruhan, bukan setan, Wan. Dibayar berapa lu? Cukup dah buat belanja anak bini sebulan. Ya sebut bayar berapa? Lah, itu mah rahasia perusahaan. Lu ngomong yang benar ya. Siapa orangnya? Kalau enggak, gua bakar lu hidup-hidup. Cepat. Iya. Ini benerannya masih keluarga dalam dari Raden Anggoro Dimurko. Cuman dianya kagak kebagian warisan. Jadi sakit hatinya. Sebut bersama dalangnya. Dia. Bukan. Dia. Bukan. Habis siapa dong? Hah?
Lah, itu dia orangnya. Pak, dulu Pak. Kayak Pak Dingkring. Kenapa lari, Pak Dingkring? Kita kan masih sedulur. Iya, iya. Kalau mau ambil villa, ambil deh. Betul? Betul. Sungguh? Sungguh. Aduh. Pak Dingkring, honor saya kan ini belum dibayar. Ini honor.